tenaganya untuk masyarakat Kabupaten Kebumen. Tepuk tangan. Pemimpin hadir untuk masyarakat adalah melayani, bukan untuk dilayani. Yang terbaik untuk kami, pastikan insya Allah memberikan kawasan yang tertata. 3, 1, pertama, pada hari ini pasangan Arief Bistra melaksanakan kampanye serentak di Kelurahan Bombong dan Desa Wero. Alhamdulillah berjalan lancar dan baik, protokol kesehatan berjalan juga. Yang hadir juga terbatas 50 sesuai aturan dan semuanya happy, berjalan baik. Misi-misi juga tersampaikan dengan baik. Tadi tentunya ada pertanyaan tentang bagaimana anggaran ke depan agar tidak terjadi korupsi. Sudah jelas dalam misi kami yang pertama, birokrasi itu akan kita wujudkan melalui e-government, semuanya electronic system. Kemudian open government, kita buatkan festival anggaran agar masyarakat juga turut melihat apa sih anggaran yang dipergunakan. Kemudian sistem anggaran tadi, passwordnya tentunya sudah diminta oleh KPK, sehingga KPK akan memantau semua kegiatan di masing-masing kabupaten, dilihat anggaran yang tentunya apabila ada perubahan yang mendadak, ini mungkin yang akan dipertanyakan oleh penegak hukum, ini ada apa anggaran tiba-tiba berubah secara mendadak tanpa perencanaan. Kenapa? Karena program itu yang pertama harus direncanakan. Setelah direncanakan, tentunya dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, ada evaluasi. Semuanya ada urut-urutannya. Tapi tanpa perencanaan, tahu-tahu ada anggaran. Misalkan, tidak direncanakan untuk membeli sepeda motor. Tahu-tahu ada sepeda motor. Tidak direncanakan untuk membuat gedung. Tahu-tahu ada anggaran membuat gedung. Tanpa perencanaan, inilah yang akan dipantau oleh para penegak hukum. Jadi bukan kita menunggu dari sana, tetapi justru dari para penegak hukum ini akan melihat ada anggaran-anggaran yang dipandang tidak sesuai sistem atau tidak. Mitigasi bencana, ini yang paling penting. Kesiapsiagaan desa tangguh bencana ini harus dikuatkan kembali. Mitigasi terlaksana, alat pendeteksi terhadap kebencanaan di Kabupaten Kebumen masih cukup kurang. Baru ada 8, bayangkan untuk selevel kabupaten. Ada 8, harus kita kuatkan. Relawan-relawan di Kabupaten Kebumen kerjanya cukup bagus, cukup kuat. Tetapi mitigasi awal agar mereka siap-siaganya lebih cepat, ini diperlukan penting.